Jadi tersangka Muhammad Hidayat memang kita panggil. Kita panggil oleh Polda Metro Jaya oleh Krimsus berkenaan dengan Medspeed. Medspeed terhadap Bapak Kapolda. Agendanya adalah kemarin adalah panggilan kedua. Panggilan kedua yang bersangkutan hadir. Hadir dari Jumat kemarin jam 10. Dia hadir. Kemudian saat penyidik akan melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan berdalih menunggu pengacaranya. Sampai sore, pengacara tidak hadir-hadir, polisi kewajibannya menyediakan pengacara. Pengacara disiapkan, yang bersangkutan tidak mau, tidak bersedia, disiapkan pengacaranya oleh kepolisian. Kemudian juga penyidik memeriksa yang bersangkutan, memeriksa. Yang bersangkutan tidak mau juga diperiksa. Tetapi sebagai SOP, aturan penyidikan, penyidik tetap membuka pertanyaan. Karena yang bersangkutan tidak mau menjawab, tidak mau diperiksa, akhirnya pemeriksaan setelah dibuka ditutup. Dan kemudian dibuatkan berita acara. Berita acara penolakan pemeriksaan. Kemudian juga di dalam berita acara yang bersangkutan tidak mau tanda tangan juga, ya, tidak masalah. Jadi pemeriksaan ini adalah untuk melengkapi petunjuk P19 jaksa. P19-nya ada beberapa poin yang harus kita pertanyakan. Jadi ada beberapa kegiatan yang tidak kooperatif, sampai kita menunggu dengan sabarnya, ya, kita tanya, kita rayu, kemudian kita periksa tapi tidak mau. Akhirnya karena kewenangan kita 24 jam, ya, tadi jam 10, penyidik mengeluarkan surat perintah penahanan lanjutan. Surat perintah penahanan lanjutan. Karena yang bersangkutan pernah ditahan, kemudian ditangguhkan. Jadi penyidik membuat surat perintah penahanan lanjutan. Kemudian akan berakhir tanggal 19 Juli, mulai dari tanggal 14 sampai 12 Juli, dan penyidik juga akan mempersiapkan untuk penahanan lanjutan atau perpanjangan penahanan kejaksaan. Jadi hari ini penyidik sudah resmi membuat surat perintah penahanan lanjutan untuk tersangka Muhammad Hidayat.